Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal ngejelasin gimana sih caranya mengolah limbah secara sederhana. Buat lebih lanjutnya, ikutin yuk. Aku bakal nunjukin ke kalian gimana desain sederhana buat mengolah limbah organik yang bersumber dari laboratorium. Untuk selanjutnya, ikutin yuk. Jadi teman-teman, di sini ada alat bahan yang digunakan untuk pengolahan limbah anorganik. Pertama-tama ada 2 galon mini pralon. Jadi ini pralonnya ukurannya 1/4, ada botol bekas, pralon untuk menyambungkan, dan ada lem untuk menyambungkan pralon. Kemudian bahan yang digunakan yaitu limbah anorganik yang ber-pH 1. Yang ini limbah anorganik yang sudah dinetralkan pH-nya menjadi 7. Pengubah pH-nya yaitu menggunakan CaOH. Setelah pengenalan alat dan bahan, maka sekarang kita akan mendemonstrasikan cara merangkai alat pengolahan limbah. Pertama-tama kita rangkai alat yang bagian bawahnya dengan yang bagian atas. Jadi teman-teman, di bagian bawah ini merupakan galon mini yang merupakan alat penampung dari hasil olahan limbah tersebut. Kemudian yang bagian dari paralon ini adalah dalamnya itu ada saringan untuk limbahnya. Nah, saringannya itu ada 2, yang di bawah dengan yang di atas. Kalau yang di atas ini alat penyaring yang paling atas, yang di atas ini bagian bawahnya itu disimpan kapas. Kapas ini berfungsi sebagai alat penyaring partikel-partikel kecil dari penyaringan limbah. Untuk lapisan kedua dari bawah kita isi dengan ijuk. Ijuk ini berfungsi sebagai penjernih limbah yang mau kita olah. Untuk lapisan ketiga dari bawah kita isi dengan serabut kelapa. Serabut kelapa ini berfungsi sebagai penyaring partikel-partikel besar dari limbah. Bagian paling atas disimpan zeolit. Zeolit ini berfungsi untuk mempertahankan pH dan menjernihkan limbah. Selanjutnya, limbah yang sudah kami koagulasi menjadi pH 7 akan kami masukkan. Di sini, kami akan mengendapkan terlebih dahulu. Caranya, kami menggunakan stop kran agar dapat mengendapkan limbah yang ada di dalam. Diendapkannya selama 10 menit. Stop krannya kita akan buka, dan kemudian aliran limbahnya akan berada akan ke sebelah kanan dan kiri. Jadi tujuan kita membuat dua arah aliran, yaitu ke kanan dan ke kiri, itu untuk mempercepat laju alir si limbah yang sudah diolah di bagian atas ini. Teman-teman, hasil dari filtrasi yang atas ini akan tertahan di sebelah sini untuk kemudian mengalami filtrasi kembali di bagian sebelah sini, dan hasilnya akan langsung ke bawah menetes sedikit demi sedikit. Selanjutnya, kita juga melakukan pengujian melalui spektrofotometer UV-Vis dan didapatkan hasil. Untuk absorbansi blanko didapatkan hasil 0,000. Untuk absorbansi limbah sebelum disaring didapatkan hasil 0,072. Dan yang terakhir, untuk limbah setelah disaring didapatkan hasil 0,068. Oke guys, mungkin sekian demonstrasi yang dapat kami tampilkan. Hope to see you enjoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.